Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Raja Belanda Willem Alexander di Istana Bogor. Willem Alexander pernah ke Indonesia 25 tahun lalu saat masih menjadi putra mahkota. Kedatangan Raja Belanda Willem Alexander disambut upacara kenegaraan dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Raja Belanda datang ke Indonesia bersama 200 pengusaha. Kedatangan Raja Belanda untuk meningkatkan kerjasama bilateral Indonesia dan Belanda, bidang ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Indonesia berharap terjalin kesepakatan bidang kesehatan pengelolaan air, produksi sawit, berkelanjutan dan peningkatan perempuan dalam perdamaian. Belanda merupakan investor terbesar di Indonesia dari Eropa.